tiga bot tidak mencukupi untuk menolong semua warga Ulu Langat. This is common sense, kan, Tan Sri? Bomba boleh call? Bomba kami call, dia pump kami call. Even though tentera besi kami call. Even though saya call, bulletin utama punya penerbit TV3 pun saya call. Masing-masing menolong untuk mendapatkan bantuan pada kami yang trapped dalam rumah seramai 70 orang. Tiada satu pun agensi kerajaan yang datang menolong kami. Kenapa agensi kerajaan datang pada pagi yang pada masa air yang sedang turun? Pada masa keadaan kritikal, air dah sampai tarap rumah-rumah, tiada sebarang agensi kerajaan datang menolong. Kecuali DEPAM. Yang difahamkan saya, DEPAM hanya menghantar 3 bot dalam kawasan seluruh Ulu Langat. Of course, tansi. 3 bot tidak mencukupi untuk menolong semua warga Ulu Langat. This is common sense, kan, Tan Sri? Di mana perginya tentera kita? Dalam tahun 2014, saya difahamkan, saya pun salah seorang mangsa yang sebabnya. Air hanya keadaan paras peha. Tetapi tentera ada menolong kami. Dalam masa kami keadaan kritikal pada hari Ahad, tiada sebarang agensi datang menolong kami, kecuali siapa. Sunyi sepi. Kalau Tan Sri nak tahu, hanya menolong kami rakyat Indonesia mendayung sampan sampai 3 orang untuk menyelamatkan anak kakak ini yang terperangkap atas bumbung rumah daripada pukul 12.30 malam sehingga 4.30 pagi, 5.30 pagi. Itu yang menolong kami, rakyat asing. Di manakah agensi kerajaan pada masa itu?